bikinnya gampang, renyah, tanpa gilingan, dan hasilnya seperti di abang-abang gorengnya. Halo, assalamualaikum teman Dania Vlog. Kali ini aku punya pisang uli segini itu di tempatku ini 5.000 ya. 5.000 udah dapat banyak pisang uli seperti ini. Nah, seperti di pertama kali video tadi, aku mau bikin molen. Nah, di sini aku pakai pisang uli, aku kupas dulu. Nah, aku mau bikin pisang molennya ini tanpa aku belah, tanpa aku potong lagi, dengan ukuran standarnya dia seperti ini. Ini pun udah kecil ya untuk ukuran pisang. Nah, ini udah semuanya. Hasilnya segini cukup untuk cemilan nanti. Nah, untuk kulitnya di sini aku pakai Blue Band setengah bungkus. Nah, setengah bungkus, dan ini adalah tepung terigu serbaguna 250 gram dan 2 sendok gula pasir. Di sini aku pakai gula pasir yang biasa, nggak pakai gula halus. Sebenarnya sih sama aja ya, cuman karena aku punyanya gula pasir, kalian pun kalau punya gula halus nggak apa-apa pakai gula halus, dan sedikit garam. Di sini aku aduk-aduk sampai blue band itu merek ya, sampai margarinnya itu tercampur rata sama si terigu tadi. Nah, ini udah cukup rata, bisa kita tambahin air secukupnya. Jangan terlalu encer karena ini kita bikin bajunya. Biar dia nggak lengket, aku tambahin minyak. Minyak itu setengah sendok teh. Karena pakai spatula lama, jadi kita uleninnya itu pakai tangan ya. Nah, kalau ngulenin ini untuk kulit molennya, ini kita harus sabar. Kita uleni, emang agak lama, tapi hasilnya tuh puas kalau bagus. Nah, gimana cara biar bagusnya? Ini kita uleni sampai dia halus, sampai dia kali, sampai tercampur rata semuanya. Walaupun pakai gula pasir, dia teksturnya itu tetap ya, tetap bagus. Nah, ini untuk kita bentuk, di sini aku pakai plastik. Ini aku pakai plastik setengah kilo yang aku buka atau aku robek biar dia jadi lebar begitu. Aku pakai dua untuk atasnya dan bawahnya. Nah, ini caranya. Walaupun kita nggak punya penggiling, nggak punya gilingan buat molen, teknik seperti ini pun bisa ya. Nih, di bawahnya dikasih plastik adonannya dan plastik lagi, kita giling-giling pakai sendok pakai gelas blimbing seperti ini. Nah, untuk ketebalannya itu sesuai selera. Di sini aku nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal. Nah, lanjut kita potong-potong memanjang, lanjut dibalurin sama pisang yang tadi kita buka nih seperti ini. Sebenarnya untuk bentuk pisangnya itu sesuai selera ya, mau yang panjang atau dibagi dua, atau panjang seutuhnya seperti ini. Nah, lanjut dibalur-balurin sampai si pisangnya tertutup. Ini semua udah dipakein baju, molennya udah jadi, tinggal kita panaskan minyak. Minyaknya ini minyaknya sedang ya, jangan terlalu panas agar dia matangnya merata. Untuk menggorengnya ini sebisa mungkin si molennya ini terendam ya oleh minyaknya. Dah, ini udah dibolak-balik untuk molennya. Kalau sudah kecoklatan bisa langsung diangkat, jangan sampai dia nunggu hitam nanti gosong. Nah, ini udah mateng. Nah, ini dia udah jadi untuk pisang molennya. Ini tuh rasanya renyah banget. Selamat mencoba di resep ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.